Ilmu Golok Keramat, jelit 3 Setelah gurunya mengizinkan untuk ia menunjukkan jalannya bagaimana dapat menjatuhkan lawannya, Nona Seng baru mau berikan pengunjukan. Dua orang tua itu merasa heran. Benar saja tidak lama kemudian Kong Jatsin kena dikalahkan oleh Kok Lolo atas bantuannya Seng Murid. Hahaha demikian Kong Jatsin tertawa bergelak-gelak sambil mengurut-urut jenggotnya yang panjang, kau sungguh cerdik nona kecil, nah untuk kecerdikanmu aku si orang tua pecundang menghadiahkan padamu dua pil mustajab dan beracun, untuk suatu waktu bila diperlukan kau boleh menelannya. Kong Jatsin berkata sambil mengeluarkan dari sakunya dua ples kecil, dikeluarkannya sebutir pil dari masing-masing ples dan diberitahukan hal siatnya, hingga nona, sengkegirangan bukan main. Bagaimana selanjutnya kisah pil mustajab dan beracun itu kata Nona In yang menutup ceritanya itulah Ho Siang Kong sendiri dapat menanyakan kepada Nonaku Nonain Nona In kemudian minta diri meninggalkan kamar Ho Tiong Jong. di pekarangan tiba-tiba ia melihat Kho Kiai sedang jongkok sambil memainkan batu-batu. Melihat Nona In mau lewat di depannya, Tiba-tiba Kho Kia bangun dan menghalang-halangi sambil cengar-cengir ketawa dan mengucapkan beberapa perkataan bergurau jenaka. Nona In sebenarnya suka pada Kho Kia yang jenaka lucu ini, akan tetapi ia ketika itu sedang ada urusan penting menyampaikan laporan kepada nonanya, maka hatinya mendelu juga ketika dihalang-halangi dan diajak bergurau. Nona In, parasmu yang cantik ada muram sedikit kenapa sih? Nona In menjebikan bibirnya, tidak menyaut. Ketika ia mau jalan, kembali Kahao Kie menghalang-halangi, ia jadi tidak sabaran dan sikutnya sudah membentur dadanya si orang aneh yang bisa masuk dalam tanah. Benturan itu telak sekali, sebenarnya tidak dirasakan apa-apa oleh Kahao Kie, tapi saat itu ia menemukan jalan rupanya untuk menarik perhatiannya si nona pelayan yang cantik maka ia sudah pura-pura sempoyongan sambil memegang dadanya ia membentur dinding pekarangan dan rubuh Nona In matanya membelalak kaget apakah pukulannya sangat keras barusan tanyanya dalam hati cepat ia sudah menghampiri Khaokye yang pura-pura menggeletak pingsan dirabalah dada si konyol dan diurut-urut Kau kenapa, apa sakit kena disikut aku barusan? Makanya jadi orang jangan konyol, ini bagiannya orang yang suka godain orang. KH tinggal diam saja, hingga hatinya nonain menjadi lebih khawatir lagi. Diam-diam sebenarnya KH merasa sangat bahagia, dadanya diuruti oleh tangan yang halus mungil, bau wangi dari badannya nonain menusuk hidungnya, hingga dirasakan seketika itu semangatnya seperti sedang melayang-layang di kayangan. Nona In coba angkat ia bangun, tapi sengaja KHO Kiai memberatkan badannya hingga si Nona menjadi kewalahan kepinginnya ia berdiam terus diuruti oleh si Nona pelayan yang telah menawan hatinya. Tapi Nona In rupanya ada Caroline untuk mengangkat bangun padanya, ia selusupi tangannya yang mungil dalam ketiak orang kemudian mengerahkan tenaganya menyeret ke Haokie. MMIHKMMLJ. kali. Ini, ternyata ia berhasil sebab KHO tidak bisa memberatkan dirinya lagi, karena tidak tahan merasa geli ketiaknya di sodok tangan si Nona, ia paling takut kalau ketiaknya kena dikitik, maka dalam sekejapan saja ia sudah dapat dibawa ke kamarnya untuk direbahkan. Kamarnya K.H.O.K. berhadap-hadapan dengan kamarnya Ho Tiong Jong setelah ia merebahkan K.H.O.K. Ia tidak mendengar suara apa-apa dari kamarnya Ho Tiong Jong, ia lupa Ho Tiong Jong telah menelampil, karena hatinya sedang kusut memikirkan K.H.O.K. yang diduganya mendapat luka parah di dalam karena sikutnya tadi, ia merasa simpati pada orang jenaka ini terutama ketika sudah mendengar riwayatnya yang sedih yang ia diam-diam mencuri dengar ketika Kho Kie ngobrol dengan Ho Tiong Jong, ia memeriksa jalan napasnya Kho Kie, kenyataan sebagaimana biasa, maka hatinya merasa lega juga. Sebaliknya Kho Kie yang berpura-pura diam-diam merasa tidak enak karena ia membuat orang ketakutan. Sambil memejamkan matanya ia memikir jalan bagaimana untuk bisa menghibur hatinya si nona pelayan cantik ini Tiba-tiba nona in ingat Ho Tiong Jong telah menelan pil maka ia cepat-cepat keluar dari kamar KHO Kia dan masuk ke kamar si pemuda Apa yang ia lihat? Hatinya berdebaran keras, ia melihat Hoa Tiong Jong rebah dalam keadaan tidak berkutik mati Oh dia mati pikirnya dengan sangat sedih ia jalan menghampiri ketika ia memeriksa keadaan, Ho Tiong Jong, betul-betul badannya sudah dingin, maka ia telah mengucurkan air mata karena sedih. Pada saat hatinya gelisah tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah Keng Jie. Nona In cepat-cepat menutupi badan Ho Tiong Jong dengan selimut dan berkata pada Keng Jie, bahwa Ho Tiong Jong entah kenapa dengan mendadakan saja telah mati. Setelan berkata, ia terus ngeloyor ke kamarnya K.H.O. meninggalkan Keng Jie yang jadi berdiri melongo mendengar kata-katanya Nona In tadi. Nona In mendekati K.H.O. dan menanya Hei, apakah sudah mendingan sakitnya? Tidak enak kalau ia tidak memberikan jawaban, maka K.H.O. menjawab, ya, lukaku sudah mendingan. It Nona In girang mendengar K.H.O. menyahut, maka ia datang lebih dekat lagi dan menyampaikan kabar kematiannya Ho Tiong Jong. Kali ini Kho Kiai bukan pura-pura lemas badannya, betul-betul ia lemas dan gelisah halnya mendengar apa yang diceritakan oleh Nona sahabat karibnya dengan mendadak telah mati sebab apa? Ah, tak mungkin, tapi, kenapa mati? Kahao tidak susah menanti jawaban, sebab Nona In sudah menceritakan tentang dua pil yang diberikan pada Ho Jong dan satu di antaranya telah ditelan oleh pemuda itu. Rupanya ia telah menelan yang beracun maka ia telah menemui kematiannya. Kemudian ia menyerahkan pil yang satunya lagi kepada Kahao berkata, Nih, sebutir lagi aku serahkan padamu. Aku tidak tahu kau akan berbuat apa dengan pil ini untuk menolong sahabat karibmu itu. Kho Kie menjublek seolah-olah tidak mendengar apa yang dikatakan si Nona, semangatnya saat itu seperti sudah tidak ada lagi dalam tubuhnya, terbawa oleh kabar kematian atas sahabat karibnya itu. Ya, sungguh harus dibuat sayang orang yang demikian baik hatinya seperti Hosyang Kong telah menemui ajalnya kata Nona In. Sementara itu ia sudah gerakan kakinya untuk meninggalkan kamarnya, K.H. Melihat Nona In sudah berlalu dari kamarnya, K.H. jadi melamun. Pikirnya, betul-betul peristiwa dalam dunia ini tak dapat diduga-duga, kawan karibnya yang segar bugar mengadakan telah mati, bagaimana akan terjadi dengan dirinya sendiri? Semua kejadian orang alami seperti dalam mimpi saja. Saat ia dalam berduka demikian, tiba-tiba ia mendengar ribut-ribut di kamarnya Ho Tiong Joong. Kiranya ke situ sudah datang orang-orang yang mengurus kematian, hendak mengangkut mayatnya Ho Tiong Joong. Mereka dikepalai oleh seorang bernama Ieyong dengan julukan si Raja Wali Botak. Kepalanya botak kelimis, tapi ia bertenaga besar dan ilmunya ada Eng Jiao Kang suatu ilmu mencengkeram yang ganas dan terkenal dalam kalangan Kangou. Ketika ia Yong masuk ke kamar Ho Tiong Jong, lantas bikin pemeriksaan mayat, kemudian menyuruh dua orang sebawahannya mengambil usungan untuk mengangkut mayat pindah ke kuil Poim Yan yang terletak di belakang rumah penginapan tamu itu. Kepada yang lainnya ia menyuruh supaya mengambil peti mati yang belum jadi di gudang nomor dua, menyuruh tukang kayu untuk menyelesaikannya cepat-cepat. Ketika Ie Yong mengulurkan tangannya membuka selimut yang menutupi wajah iho Tiong Jong, tiba-tiba ia berkata pada dirinya sendiri ah, sungguh sayang orang. Begini cakap telah mati mendadak entah apa yang dia sudah makan sehingga menemukan ajalnya begini. Betul betul lucu. Sampai di sini ia berhenti, karena dua orang yang disuruh membawa usungan sudah tiba untuk mengangkut mayatnya Ho Tiong Jong, letaknya kuil poim yang kira-kira setengah li dari rumah penginapan tamu. Di situ terdapat rimba bambu, menurut kebiasaan orang yang mati lantas ditanam, malah petinya disiapkan juga ada peti yang bagus dan mahal harganya, ia betul-betul merasa heran yang hanya menurut perintah dari Nona Seng saja. Sebenarnya ia banyak mengetahui segala rahasia dalam benteng itu, misalnya kedatangan Ho Tiong Jung yang mendapat sambutan lain daripada tetamu yang lainnya, kemudian kamarnya dipindahkan ke kamar yang sekarang, juga yang memberi kuda dan golok serta pakaian baru pada Ho Tiong Jong ia tahu ada perintah nonaseng, tapi ia tak mau membocorkan rahasia ini kepada yang lainnya. Hanya kematian Ho Tiong Jung yang mendadak ini benar-benar ia dibikin tidak habis mengerti, mengingat perhatiannya Nona Seng ada demikian besar pada anak muda itu. Di lain pihak Kho Kye yang sedang dalam kedukaan tiba-tiba dipanggil oleh Keng Jie untuk menghadiri perjamuan. Kho Kye mengikuti Keng Jie, Ketika sampai di ruangan perjamuan, ia nampak banyak pendekar sudah pada hadir dengan Roman yang angker ia tidak ambil pusing semua ini, hanya terus nyelonong mencari tempat duduk. Sebentar kemudian ketika ia mengangkat kepalanya, ia lihat di antara yang hadir ada beberapa imam dari Kong Tong Pei, Im Yang Siang Kiam Kong Su Jin dan Kong Su Tek di Ringgo Biye Senggo dan Hang Siang Ju dari Kunlun Pei. Kemudian murid-murid dari Siluman Hutoi alas Song Bukie, Oetetikang dan Oetetikun Lilosat juga tidak ketinggalan, iblis wanita cantik yang banyak menarik perhatian, yang duduk di kursi sebelah kanan tuan rumah adalah seorang paderi tua teman karimnya Lopocu, majikan tua, sengeng yang dikenal dengan nama Pek, Butaisu, di sebelah kirinya seorang Niko paderi wanita. Chengdiche Sian Kou berumur kira-kira 40 tahun, lalu orang-orang dari Oe Him To Toaki dan Tlong Le serta dua padri Tibet bernama Pua DHOK dan Li Dehau. Selainnya ini, banyak hadir pemuda-pemudi yang KHOKI tidak kenal semuanya kelihatan gagah, cantik dan tampan, murid-murid dari orang bukan sembarangan. Boleh dikata para hadirin di situ campur aduk dari golongan jalan putih dan hitam, jadi ada mengunjukkan luasnya pergaulan sengeng sebagai majikan dari benteng sengkepo. Chong Lei yang melihat KHO Kie wajahnya seperti bersedih dan tidak melihat munculnya Ho Tiong Jong, hatinya bercekat ingin ia menanyakan pada KHO Kie, tapi sayang ia tidak ada tempo, karena matanya saat itu saling melotot dengan Tok It Tojin dari Kong Tong Pei. Rupanya di antara partai Kongtong dan Oe Isan ada terbit ganjelan yang berlarut-larut, makanya juga kehadiran wakil-wakil kedua partai di situ telah menampakkan rasa bencinya masing-masing. Lopo Chu Sengeng tampak berseri-seri di antara banyak tetamu yang berisik bercakap-cakap satu dengan lain, tampaknya ia gembira sekali melihat kehadiran begitu banyak tetamu. Sayang Senggiok Chin, putrinya, tidak turut muncul. Kalau tidak tentu Nona yang sangat cantik itu akan menjadi sasarannya mati semua pemuda yang ada di situ. Tapi para pemuda itu tidak usah terlalu kecewa karena ada gantinya Kim Hang Jie putri kesayangan dari majikan benteng Kim Hang Po. Usianya Kim Hang Jie kira-kira 17 tahun, parasnya cantik luar biasa, yang menjadi ciri yang menyolok adalah sujengnya di pipinya yang botoh. Semakin ia tertawa sujen itu semakin dekik, Mempesonakan dan menawan hati yang melihatnya Kim Hang Jie adalah nona cilik yang pada 5-6 tahun yang lalu menangis di tepi sawah Menangisi si bonekanya yang kecemplung ke dalam sawah Dan Ho Tiong Jung yang menolong mengambilkan barang mainannya itu sebagai jasa untuk pertolongan itu Ho Tiong Jong mendapat 12 jurus ilmu golok keramat dari ayahnya Kim Hang Jie Hanya sayang anak muda itu tinggi hati ia tidak mau balik kembali ke rumahnya Kim Hang Jie setelah lewat satu bulan yang dijanjikan Kalau tidak ia sudah mahir dengan 13 jurus semuanya ia boleh menjegoi di kalangan Kang O Para hadirin berhenti bercakap-cakapnya ketika Lo Po Chu sengeng sebagai tuan rumah berdiri angkat bicara Dalam pidatonya ia mengucapkan terima atas perhatian Para tetamu yang datang hadir Kemudian ia memperkenalkan satu demi satu sekalian tetamunya agar masing-masing dapat mengenal satu dengan lain dalam pibu, adu silat, nanti. Ia mohon maaf pada para tamu kalau ada sesuatu pelayanannya yang tidak menyenangkan kemudian ia mempersilahkan sekalian tetamunya untuk makan minum sepuasnya dalam perjamuan itu menjelang esok hari pibu diadakan. Sebagai penutup bicaranya Sengeng telah memberitahukan syarat-syarat dalam pibu nanti. Untuk memimpin pibu ini ditetapkan mengangkat tiga taichu masing-masing tengchu ada wakilnya semuanya menjadi enam orang. Orang yang berminat pibu di atas luitai panggung berkelahi. Pemuda harus menghadapi wakil taichu ke satu bertanding dengan tangan kosong. Kalau kalah boleh turun panggung tapi kalau dalam 30 jurus masih belum kalah, boleh maju untuk menghadapi wakil Taichu kedua dan bertanding dengan menggunakan senjata. Kalau dalam 20 jurus dapat menjatuhkan wakil Taichu itu, seterusnya boleh maju ketemu dengan Taichu sendiri, menghadapi Taichu orang boleh sesukanya memilih pertandingan, dengan tangan kosong atau senjata, juga boleh menggunakan senjata gelap. Syaratnya, Pertandingan dengan tangan kosong atau menggunakan senjata ditetapkan dalam 15 jurus berhenti. Tak peduli pertandingan masih berjalan berimbang, tapi kalau menggunakan senjata gelap harus berjanji dahulu dalam gerakan beberapa yang menentukan kalah menangnya. Pada siapa yang keluar sebagai pemenang, cuan rumah berjanji akan menghadiahkan apa-apa sebagai tanda kenang-kenangan untuk kegagahan dari orang yang bersangkutan. Semua hadirin paham dengan syarat-syarat yang disebutkan tuan rumah, tapi mereka menghadapi teka-teki, apakah di antara tiga tai chu itu ada terdapat tuan rumah sendiri? Lohu pikir, kata pula tuan rumah, semua syarat yang disebutkan tadi dapat disetujuinya oleh para sahabat, cuma yang paling penting adalah pertandingan terakhir, Harap sekalian sahabat suka mengeluarkan kepandainya yang istimewa untuk menggembirakan para kawan yang menontonnya. Pidato tuan rumah mendapat sambutan tepuk tangan riuh rendah dari para hadirin mereka kemudian sambil bersenda gurau melanjutkan pestanya dengan gembira sekali. Terdengar pula Lopocu sengeng berkata, anak perempuanku saat ini masih ada sedikit urusan maka ia belum dapat datang baiknya kalian adalah orang-orang sendiri, aku pikir semuanya tidak akan menyalahkan kepada kami berdua. Kim Hang Jie mendengar ini kelihatan bersenyum manis, sujennya yang menyolok menggiurkan siapa yang melihatnya, menambah kejelitaannya. Seng sik, -sik Apa tidak lebih baik lekas-lekas panggil Cie Seng keluar untuk menghadiri perjemuan? Sore tadi aku hanya sebentar saja bercakap-cakap dengannya dan mendapat tahu kalau Wen Chiai Seng berkepandaian sastra dan silat sangat sempurna sukar orang mencari kepadanya. Betul, betul menimbrung Nona Lau Weng dari kau ke Chun di Kim Leng. Sik-sik harap menyurut orang untuk mengundang dia datang tiba aku ingin sekali berkenalan dengannya. Saat itu tiba-tiba ada orang datang mendekat sengeng bicara bisik-bisik di kuinya Hahaha tertawa sengeng, sambil mengurut-urut jenggotnya yang bagus kebetulan lohu ada urusan masuk ke dalam biarlah lohu akan memanggilnya dia keluar untuk berjumpa dengan kalian. Setelah berkata, ia berbangkit dari tempat duduknya dan ngeloyor masuk. Melihat Tuan Rumas tidak ada di tempatnya, Cheng Yi dan Etok Tojin kembali saling pandang dengan membelototkan matanya masing-masing keduanya kelihatan bernapsu untuk bertempur, cuma saja tidak baik di situ banyak tetamu dan malu hati terhadap tuan rumah, yang tentu tidak mengizinkan mereka bertempur begitu saja. Sebentar lagi tampak Chong Ie meninggalkan tempat duduknya dan menghampiri pada Kho Kie ia menanya. Hei, Kho To aku, kau sendirian saja? Mana Tiong Jong? Kho Kie unjuk muka lesu, ia tak lantas menjawab hanya menatap wajahnya Nona Chong yang cantik. Toh aku, kau kenapa ada saksi Nona melihat Khao Kie seperti yang ragu-ragu untuk terbicara. Sebelum Khao Kie dapat membuka mulut menjawab, tiba-tiba terdengar suara tertawa gelak-gelak di antara tiga muridnya Siluman Huto. Mereka kelihatan iri hati melihat si Nona seperti yang sangat memperhatikan sekali atas dirinya Ho Tiong Jong, itu pemuda yang ia incar mau dia niayainya. Nona Chong kata Oetetikun mengejek itu seorang siho sudah mati. Apa kau belum pergi sembah yang di depan peti matinya. Hahaha Chong Ie terkejut sekali mendengarnya. Ia tidak ambil peduli kata katanya Oetetikun yang mengejek hatinya saat itu tergerak oleh kabar kematiannya Tiong Yongjong. Dia mati ia mendumel setelah bengong sejenak. Kemudian ia mengawasi pada K.H. Okiye. Oto apakah benar yang homa? Ia tak dapat melampiaskan kata penghambisanti karena tenggorokannya terasa seperti tersumbat oleh kesedihan. K.H. hanya anggukan kepalanya ia mengerti bahwa kabar itu telah menggetarkan hatinya si Nona yang tampaknya ada menaruh perhatian besar kepada si anak muda. Oto Mari antar aku ke sana kata pula si Nona, seraya gunakan setangannya yang harum semerbak untuk menyekair matanya yang mengembeng. Kho Kia bangun dari tempat duduknya, diam-diam dua orang itu telah ngeloyor pergi. Cek Bin Tian Ong Kim Toa melihat semuanya mau berlalu sudah lantas menanya. Hei, Sumoai, kau mau pergi kemana? Aku mau pergi sembah yang pada jenazahnya Engkoho, jawabnya. Hem To Kiai mengkerutkan aslinya. Diam-diam ia berpikir Sumo Ai baru saja berkenalan dengan orang siho itu, ternyata hatinya sudah tertawan olehnya, buktinya, air matanya berlinang-linang mendengar kabar kematiannya si pemuda. Dia ada begitu besar menaruh perhatian, mungkin hatinya jatuh cinta pada Hotiong Jong, untung dia sudah mati, kalau tidak bagaimana aku harus mempertanggungjawabkan kelakuannya semua aiku itu di depan ayahnya. Setelah berpikir demikian, ia pun meninggalkan tempat itu berjalan masuk ke ruangan dalam. Kho Kye yang belum tahu jenazahnya Ho Tiong Jong ada ditempatkan di mana, lalu mencari keterangan pada orang-orang Sengkipo, kiranya jenazahnya pemuda itu ditaruh dalam kuil Inyan Untuk ke sana, mereka harus mencari sungai kecil dan masuk ke dalam rimba bambu yang ada di sebelahnya Di situ tidak ada jembatan, hingga orang harus lompat menyeberang Chong Lai yang sudah tidak sabaran untuk melihat jenazahnya Ho Tiong Jong Sudah enjot tubuhnya melesat dan sebentar saja sudah berada di seberang, kemudian terus berjalan ke Kuil Poim Tinggal Khaokye yang jadi kebingungan sendiri, karena ia tidak pandai mengentengi tubuh ia tidak engkulan untuk lompat menyeberangi sungai itu yang jaraknya ada setombak lebih, tapi karena hatinya pun sudah ingin lekas-lekas melihat jenazahnya Seng, kawan, ia sudah pejamkan matanya dan paksa lompat menyeberang. Bagaimana selanjutnya? Apakah Hao Oki rupanya lebih pandai masuk ke dalam tanah daripada lompat menyeberang kali karena saat itu tidak ampun lagi ia kecebur ke dalam sungai dan terpaksa berenang sebentar untuk mencapai ke lain tepi setelah naik di darat pakaiannya menjadi basah kuyup ia tidak pedulikan itu terus menyusul Nona Chong yang entah sudah sampai di mana Sesampainya dalam kuil ia mencari ke sana kemari di mana jenazahnya Ho Tiong Jong ada ditaruh ia segera menemui kamar yang terang benderang lalu masuk ke dalamnya. Pada dekat dinding sebelah kanan tampak ada satu tempat tidur, di mana ada diletakkan jenazahnya Ho Tiong Dengan badan bergemetar menahan rasa sedihnya Kho Kia datang menghampiri. Ia membuka kelambu dan menatap wajahnya seng kawan beberapa lamanya. Wajahnya Ho Tiong Jong seperti masih hidup hingga diam-diam Kie tidak mengerti mengapa dengan wajah yang begini Ho Tiong Jong dikatakan sudah mati. Ia menghela napas berulang-ulang, Ho Lao Te, melihat air mukanya kau ini seperti yang tidak rela meninggal dunia, sebab apa kau tidak mau hidup kembali? Ah, sebaiknya kau hidup lagi, jangan sampai banyak nona-nona itu menjadi sedih karenamu. Hoti Jong seperti yang yang mendengar kata-katanya Kie, matanya yang tertutup tampak seperti bergerak terbuka separuh. Kie menjadi terkejut. Terus ia memegang nadinya, tapi tidak terasa denyutan juga badannya sudah dingin seperti mayat. Kie benar-benar merasa sangat duka saat itu. Ia merasa sangat sayang sahabat karibnya ini telah menemui ajalnya dengan cara yang luar biasa. Dalam termenung-menungnya, tiba-tiba ia mendengar ada suara wanita dan senjata yang saling bentur seperti orang yang sedang bertempur, ia menjadi haran. Tapi tanpa memperdulikan siapa wanita yang bertempur itu, ia sudah lantas keluar melihatnya. Suara pertempuran itu terjadi di balik tembok pekarangan yang ia tak mungkin melompatinya karena sangat tinggi, lantas ia keluarkan topi lancipnya untuk masuk ke dalam tanah. Ia nerobos dan keluar di balik tembok pekarangan tadi, dilihatnya yang bertempur itu ada Nona In dan Chong Li. Mereka bertempur sengit sekali, Nona In menggunakan pedang dan Nona Chong berpegangan sepasang golok tajam sudah 50 jurus mereka bergemerak. Sudah kelihatan nyata bahwa Nona In bukan tandingannya lagi Chong Ie, pikirannya KH Oksie yang sudah menjadi sibuk, Apalagi melihat serang-serangan Chong Le ada berbahaya sekali, mungkin suatu saat Nona In kena dihajar oleh sepasang goloknya yang tajam. Tiba-tiba terdengar suara Nona In tertahan pedangnya kena dipukul jatuh goloknya Nona Chong yang tersebut duluan ketakutan dan sudah meramkan matanya untuk menerima nasib, tapi apa mau, ketika goloknya Nona Chong membabat, mendadak Nona In sudah menghilang entah kemana. Hingga goloknya hanya membabat tangin Chong letter tertegun sekian lamanya, ia celingukan mencari-cari musuhnya, akan tetapi tidak kedapatan di sekitarnya Meskipun ia penasaran ingin mencarinya, tapi keinginan lekas-lekas ingin melihat wajahnya Ho Tiong Jong ada lebih mempengaruhi hatinya Cepat ia enjot tubuhnya melompati tembok pekarangan, kemudian masuk ke dalam kuil poimian untuk melihat jenazahnya Ho Tiong Jong. Ketika ia memasuki kamar jenazahnya Ho Tiong Jong, dengan air mata berlinang-linang ia membuka kelambu tempat tidur ia menatap wajahnya si pemuda yang cakap tampan sambil bercucuran air mata ia berlutut di tepi pembaringan dan mengusap usap pipinya si pemuda yang sudah menjadi dingin hatinya sedih seperti disayat pisau belum lama ia berkenalan dengan pemuda ini Hatinya sudah tertawan dan ia meskipun di luarnya bersikap keras dalam hatinya sangat memuja kepada pemuda yang sekarang sudah jadi mayat ini Ia menangis terisak-isak sekian lamanya, sambil menatap lagi parasnya Ho Tiong Jong Ia mengusap-usap lagi pipinya dan jidatnya si anak muda Ho, aku tidak nyanaka sebegini pendek umur, kau kelihatannya segar bugar, kenapa kau bisa mati secara mendadakan oh Engkohokau. Sinona tidak dapat melanjutkan kata-katanya, karena mendadak ia lihat wajahnya Ho Tiong Jong seperti yang bersenyum, kedua matanya yang tertutup bergerak-gerak seperti hidup, kejadian mana membuat Chong Ie menjadi ketakutan. Kakinya lemas dibuatnya, hingga hampir saja ia tak dapat berbangkit dari berlututnya dan jatuh lemas. Untung dia masih bisa tabahkan hatinya. Dengan sekali gerakan lututnya ia lompat mundur ke dekat pintu, kemudian tanpa menghiraukan lagi apa yang akan terjadi lebih jauh dengan jenazahnya Ho Tiong si Nona sudah angkat kaki melarikan diri terbirik-birit. Dengan napas masih tersengal-sengal ia sudah berada pula di ruangan perjamuan, di mana banyak orang tengah bercakap-cakap sambil tertawa-tertawa ramah. Rasa ketakutannya sudah tidak mencengkeram lagi hatinya. Him Toaki yang selalu memperhatikan Sumo Ainya, melihat wajahnya Seng Sumo Ai datang pula ke dalam ruangan demikian pucat dan napasnya tersengal-sengal, sudah lantas menanya. Hei Sumo Ai, kau menemui apa seperti yang ketakutan dan wajahmu pucat sekali? Kiyi kata Chong Ie sambil bergidik. Kau kenapa, Sumo Ai? Sinona tidak lantas menjawab, hanya menatap wajahnya Seng Suheng seperti yang sudah tidak sabaran sekali, karena pertanyaannya belum dijawab setelah ditanya pula. Chong Le lalu menjawab Suheng, apa kau percaya adanya setan dalam dunia ini? Aku tidak percaya, karena belum melihatnya. Suheng, mungkin setan itu ada. Hanya orang yang bintang terang saja tak dapat melihatnya ya. Hei, ada apa? Hem Toaki mendengus, tapi Chong Ie tidak menjawab, hanya kepalanya digeleng-gelengkan dan matanya mengawasi ke tempat seorang udna yang sedang dirubung-rubung oleh banyak tetamu perempuan, kelihatannya mereka riang sekali bercakap-cakap. Keranya nona yang menjadi pusat perhatian itu ada nona Seng Chin, putrinya Pocu dari Seng Po yang cantik luar biasa. Oh oh, oh oh oh. Bagaimana dengan mendadak nona menghilang ketika mau dihajar dengan goloknya non Aceng? Mari kita ajak pembaca menengok pada Nona En. Nona En yang mendadak menghilang adalah perbuatannya Kho Kie di dalam tanah. Kho Kie yang melihat Nona En dalam bahaya sudah lantas menarik masuk ke dalam tanah. Nona En sebenarnya sudah terbang dengan semangat ketika pedangnya dipukul jatuh oleh goloknya Nona Cheng. Kemudian ia pejamkan matanya terima binasa, Tak dinyana ia rasakan dirinya seperti ada yang telah menolongi dan masih hidup dalam dunia. Saat itu dalam pelukannya Kie. Apakah aku ini masih hidup atau sudah berada dalam neraka terdengar ia berkata sendirian. Nonain, kau masih hidup? Karena aku tarik kau masuk ke dalam tanah, tak sampai putus batang lehermu dan menghadap giam loong. Hahaha apa kau kenali aku ini Kie? Nona In menghela napas. Karena khawatir lama-lama Nona In dalam tanah bisa mati pengap, Kak Haokye sudah cepat-cepat bawa lagi si Nona keluar dari tanah untuk menghirup udara segar lagi. Nona In sudah berdiri lagi menginjak tanah. Sambil merapihkan bajunya yang kusut dan rambutnya yang tidak karuan, matanya telah melirik pada Kak Haokye yang dalam pakaian hitam dan bertopi lancip hitam persis seperti setan penunggu gunung. Tidak heran kalau Nona In agak kaget dan hampir keluarkan jeritan tertahan, kalau tidak lekas-lekas Kho Kie membuka topi lancipnya dan wajahnya yang asli tampak di depan matanya si Nona. Ah, Kho To aku, betul-betul kau bikin aku mati ketakutan titik kata si Nona bersenyum. Kho Kie tertawa nyengir. Kho To aku, Kau baik sekali sudah menolongku coba kau tidak ada, tentu rohku sudah melayang dan menemui Giam Laong seperti barusan kau katakan titik. Eh, nona in kau jangan bilang begitu, aku menolong karena merasa senang kepadamu tapi ah, aku terlalu banyak bicara, nanti kau marah. Nona in bersenyum manis. Nona pelayan ini selain romannya cantik manis, juga ramah tamah dan lincah sekali. Hingga menarik perhatiannya K.H.O.K.I.E. Ia senang terkadang suka melamun Kalau boleh ia akan jadikan Nona In itu sebagai kawan hidupnya Nona In mengerti kemana juntrungannya Kia bicara Maka ia tidak menegur dan hanya bersenyum manis K.H.O.K.I. atas pertolongan ini aku tidak tahu bagaimana aku harus membuang terima kasih kepadamu Kata si Nona sambil matanya mengerling ke arahnya K.H.O.K.I.E hingga membuat hatinya K.H.O. Kiai berdebaran. Ah, tidak apa, tidak apa, asal. K.H.O. Kiai berkata tidak lampias, Hei, K.H.O. To'ako, kau jelaskan asal apa? K.H.O. Kiai ketawa nyengir. Lagak lagunya yang jenaka ini yang membuat nona-in suka kepadanya, tambahan si nona tertarik hatinya oleh riwayatnya K.H.O. Kiai yang sedih. K.H.O. To'ako, jangan main-main. Lekas jelaskan, asal apa sih sambil mengerling. Tidak, tidak, ah, biarlah lain kali saja. Nona in kewalahan, ia mengkerutkan alisnya yang lentik bagus dan menatap wajahnya. Si setan tanah hingga yang diawasi menjadi tundukan kepalanya, sebentar kemudian Khao Kie mengangkat kepalanya dan menanya. Nona In, bagaimana kau bisa ketemu Nona dan bertempur? Oh, Iya, aku belum menuturkan padamu, jawab Nona. Enakku dengar Nona ku barusan ada dalam kamarnya jenazah yang Kong. Tiba-tiba ada pelayan mengabarkan bahwa Lopocu ada mencari Nona maka ia dengan terburu-buru sudah meninggalkan kamar jenazah dan memesan aku menyusul belakangan. Justru aku mau menyusul Nona Aku telah berpapasan dengan Nona Chong. Aku menanyakan maksud kedatangannya ia menjawab angkuh sekali, hingga hatiku merasa tidak senang, kita jadi bertengkar kesudahannya telah diselesaikan dengan pertempuran yang hampir-hampir saja. Ia cukup perkataannya dengan menjurah hormat sekali pada KH Okie, mengucapkan rasa terima kasihnya, hingga KH Okie menjadi gugup menyambutnya. Jangan, jangan titik buat apa mengucapkan terima kasih aku hanya. Ia berkata sambil tangannya diulur menyekal lengannya si Nona, yang menjerit tertahan karena kesakitan itulah lengan yang terluka barusan bertempur dengan Cicing Ie, maka tidak heran kalau tersentuh oleh Khao Kie menjadi kesakitan. Khao Kie tarik pulang tangannya. Maaf, maaf aku tidak sengaja menyentuh lenganmu yang terluka, Nona In, mari kasih aku lihat bagian mana yang terluka aku dapat mengobatinya. Nona In tidak menjawab, hanya matanya menatap Khao -E dan selebar mukanya menjadi merah karena merasa jengah. Setelah melemparkan senyuman, ia menjot tubuhnya melalui tembok pekarangan meninggalkan Khao -E yang jadi melongo dibuatnya. Nona In ketika mampir ke kamamia Ho Tiong Jong dan melihat jenazahnya Ho Tiong Jong bergerak-gerak seperti mau bangun, bukan main kagetnya. Lantas saja ia melarikan diri tanpa menoleh lagi ke belakang. Khaokye yang jadi kebingungan karena tidak dapat melompati tembok pekarangan lalu mengeluarkan pula topi wasiatnya dan masuk ke dalam tanah. Sebentar lagi ia sudah berada pula di dalam kamarnya Hotiangjo. Kali ini ia kaget benar-benar. Karena Ho Tiong Jong dilihatnya sudah duduk di pembaringan sambil menggerak-gerakannya tulang-tulangnya yang telah berbunyi kretek-kretek beberapa kali. Diam-diam dalam halnya KHO Kiai berkata, Ho Lao Te, kau mati penasaran makanya juga kau menjadi mayat hidup, aku adalah sahabat karibmu, janganlah kau memikin ketakutan sampai mati konyol. Ia pikir lagi, dirinya berbaju kulit kebal yang tak mempan senjata tajam atau pedang maka kalau benar-benar Ho Tiong Jong mencekik padanya, paling banyak ia mati konyol tidak sampai dirinya kena dibakar. Memikir ke sini hatinya menjadi besar lagi tidak takut menghadapi mayat hidup Ho Tiong Jong. Sebentar lagi kelihatan Ho Tiong Jong turun dari pembaringan mengulurkan tangan dan kakinya digerak-gerakan dan tubuhnya juga bergerak-gerak seperti kepegelan. Tiba-tiba terdengar ia berkata, Hei, aku ini sekarang berada di mana? Kho Kie yang mendengarnya menjadi heran, matanya terbelalak. Dia tidak mati, katanya dalam hati, terus ia lompat menghampiri dan berteriak. Hei, lo ate, kau tak jadi mati. Suaranya Kho Kie menyelusup ke telinga O Tiong Jong yang masih dalam linglung. Perlahan-lahan ingatannya berkumpul lagi, teriakannya Kho Kie mengingatkannya kepada kejadian ia telah menelan pil dari Nona Ing atas suruhannya Nona Seng. Ia pikir, dirinya ternyata tidak mati. Hei, apakah aku ini tidak mati? Tidak mati, Sebab apa ia berkata sendirian sambil lompat kegirangan memeluk Kha Sebentar lagi, Ho Tiong Jong mendorong badannya, Kha dan berkata, "Hektometer, Kha apa barusan kau masuk ke dalam tanah? Bajumu begini dingin, bahkan masih banyak lumpurnya. Ya, memang barusan aku keluar dari tanah," jawab Seng Kawan sambil nyengir. Kemudian ia menceritakan pengalamannya yang barusan terjadi. Holaot, te katanya sebagai penutup bicaranya, bajuku ini terbikin dari sutra ular es dari kutub utara, tak dapat robek atau dilekati lumpur. Badanku terlindung dari goresan apapun, senjata tajam maupun peluru. Tapi ya baju karena kelamaan akhirnya bisa robek dan hilang juga pengaruhnya terhadap lumpur seperti buktinya sekarang kau lihat titik hahaha ha, ha. Jong tidak memperhatikan bicaranya Seng kawan hanya matanya berputaran melihat ke sekelilingnya bukan main girangnya diam-diam dalam hatinya berkata aku tidak matinya betul aku bagaimana aku bisa tidak mati sesungguhnya ada suatu teka-teki ah Tuhan rupanya kasihan orang yang tak berdosa, aku tidak mati. K.H. Oksie melihat sahabatnya seperti sedang melayang-layang pikirannya, saat itu ia ingat akan sesuatu, maka ia cepat ulur tangannya merogoh ke dalam sakunya dan dikeluarkan kotak pil yang diberikan nonain kepadanya. Hola te katanya, dalam kotak ini ada sebutir pil lagi yang kau belum telan, apa kiranya kau berani menelannya? yang mengawasi kotak kecil itu beberapa lamanya, kemudian perlahan-lahan mengulurkan tangannya untuk menerimanya dari Kahokiye. Ia membuka, dalam mana memang masih ada sebutir lagi temannya pil yang telah ia telan. Matanya mengawasi pil ajaib itu sejenak kemudian berkata, Kho to aku apa pil ini yang tulen? Ya, aku tidak jelas, menurut katanya nona ini yang tulen tapi kenyataannya sekarang kau tidak mati. Ho Tiong Jong sudah ambil keputusan, ia tidak peduli pil itu yang tulen atau beracun, ia sudah jumput dan menelannya lagi, kemudian ia jatuhkan diri di pembaringan, berkata kepada K.H.O.K. K.H.O.T.O.A.K.O., -E. kali ini kalau aku benar-benar mati, kau jangan bersusah hati. Soal mati hidup ada di tangannya Tuhan yang Maha Kuasa, orang semacamku perlu apa hidup lama-lama dalam penderitaan, lebih baik mati tidak ada ceritanya lagi. Kahao Kiai Bengong melihat keberaniannya seng sahabat yang tanpa ragu-ragu telah menelannya pil yang masih dalam teka teki beracun atau tidaknya. Holau te katanya aku harus memuji padamu yang demikian tabah sudah berani menelannya. Kalau untuk orang lain, aku berani pastikan tentu tidak berani. Ho Tiong Jong tidak menjawab, ia pejamkan matanya rebah di atas pembaringan seolah-olah ia sedang menantikan reaksinya pil yang ditelannya tadi. Ho Tiong Jong merasa heran. Ternyata dengan menelan pil yang satunya itu bukannya ia mati, akan tetapi pelahan-lahan ia rasakan perubahan yang tidak diduga-duga dalam tubuhnya, semangatnya dirasakan tambah berlipat ganda, bukan main segarnya dan badannya dirasakan kuat sekali. Mendadak ia lompat bangun dan berkata pada Kha Okye, "Kha Oto aku, pil tadi bukannya pil kematian sebab aku rasakan perubahan dalam tubuhku. Bukan saja semangatku bertambah, tapi kekuatanku juga bukan main rasanya. Badanku merasa sangat segar. Yang tadi ini tentu betul Xiao hoan tan Kha Okye yang mendengarnya pun merasa girang. Kalau begitu." Coba kau mainkan ilmu pukulan tangan kosong yang aku ajari padamu katanya pada si anak muda. Ho Tiong Jong menurut. Kho Kiai setelah melihat Ho Tiong Jong habis memainkan ilmu pukulannya menjadi putus asa, karena dilihatnya Ho Tiong Jong tidak mendapat kemajuan apa-apa. Hanya semangatnya saja betul tampak berubah banyak. Maka ia pikir, pil itu hanya untuk menipu orang saja, tidak ada faedahnya pil itu sudah lama disimpan kata Ho Tiong Jong. Mungkin khasiatnya sudah lumer sebab menurut katanya nona in pil ini kalau dimakan kita akan mendapat keuntungan seperti juga kita sudah berlatih tenaga dalam puluhan tahun lamanya. KHO Kye tidak menjawab, kedua-duanya terdiam beberapa lama, kemudian KHO Kye yang membuka suara mengajak Ho Tiong Jong untuk meninggalkan kamar jenazah itu. Tapi toh aku katai hotiongjong, bagaimana aku bisa pulang ke benteng karena mereka menganggap aku ini sudah mati. Aku pikir, biarkan saja mereka menganggap aku sudah mati, kelak kemudian hari aku dapat malang melintang unia Kangou dengan nama baru, tentu saja sebelumnya ini aku harus mencari dahulu suhu yang berkepandaian tinggi. Baiklah. Kata K.H.O. setelah berpikir sejenak cuma aku harus mengambil buntelanku dan golokmu dahulu di benteng kita baru bersama-sama melarikan diri dari sini orang lihat aku berlalu sendirian mereka tentu tidak curiga aku melarikan jenazahmu bukan Tiong Jong setuju dengan pikirannya Seng kawan mereka lalu keluar dari Kuil Poimian setelah melewati rimba bambu Ih Ho Tiong Jong sembunyi di bawahnya sebuah pohon besar, sedangkah Ho Kie meneruskan langkahnya menuju ke benteng Ho Tiong Jong menengadah ke langit yang diterangi oleh sinarnya bintang-bintang Malam itu ada demikian sunyi, hingga pikirannya jadi melayang-layang ke masa lampau yang terus-terusan hidup menderita kesedihan Dalam keadaan termenung-menung demikian, ia tidak berasa ada dua bayangan yang mendekati kepadanya kapan mereka itu perdengarkan suara ketawanya yang aneh, barulah Ho Tiong Jong menjadi kaget. Ia berpaling ke belakang dan dilihatnya ia punya musuh tampak berdiri di hadapannya. Mereka itu ada sepasang orang ganas Teng Hong dan Lau Cicateng Bagus, bagus kata Teng Hong, kita dapat berjumpa muka lagi di sini. Lau Kou Teng menambahkan Ho Tiong Jong, meskipun kau bersembunyi di tempatnya orang Shiseng, Kau tidak akan berluput dari kepala besarku ini sambil memperlihatkan kepelannya yang gede Ho Tiong Jong marah mendengar kata-katanya Lau Kuo sahabat, kau jangan banyak jual lagak Kalau ada kepandaian boleh keluarkan semua untuk menghadapi kau punya tuan muda Sepasang orang ganas murka bukan main, terus mencabut senjatanya masing-masing dan berbareng menyerang kepada Ho Tiong Jong yang tidak bersenjata tapi Ho Tiong Jong berani, ia tidak menghiraukan senjatanya, sepasang orang ganas itu, ia keluarkan kepandainya ilmu pukulan telapak tangan kunci gini yolang ajaran KH yang ia mainkan mengeluarkan angin hebat sekali. Teng Hang dan Lau Ko Teng lompat mundur, mereka menjadi heran sekali ilmu yang dimainkan Ho Tiong Jong lihai sekali. Sebenarnya si anak muda sendiri tidak menginsafi pukulannya yang ampuh itu, ia hanya merasakan bahwa tenaganya sudah bertambah berlipat ganda ia mainkan ilmunya seperti gapah sekali. Ia terus mendesak kepada Lau Kou Teng dengan serangan totokan dan telapakan tangan hingga orang Shilau itu terdesak mundur, senjata poan keampil di tangannya tidak berdaya menangkis ceceran ihoti Long Jong. Teng Hang yang melihat saudaranya terdesak lantas menggerakkan senjata gaotannya nyerbu mengerubuti Hoti Long Jong, tapi pemuda itu tidak takut. Hanya semakin tabah setelah mendapat kenyataan reaksi dari hasil latihan Iwak Kang yang dipelajari dari ayahnya Kim Hang Jie tempo hari. Kalau tadinya, sebelum ia mendapat tambahan tenaga yang berlipat ganda itu, tenaga dalamnya tidak memberikan pengaruh apa-apa, kini telah memperlihatkan kefadahannya yang membuat Hwa Tiong Jong diam-diam menjadi sangat kagum sendiri. Meskipun bersenjata, Teng Hang dan Lau Ko Teng tidak berdaya menghadapi Ho Tiong Jong yang bertangan kosong, Ho Tiong Jong merasakan tenaganya sangat kuat, seperti ada tenaga yang tidak kelihatan membantunya ia menggempur musuhnya. Sebenarnya, bukanlah begitu adanya, Ho Tiong Jong punya latihan Iwa Kang tempo hari yang sudah mahir, belum kelihatan reaksinya karena ia belum mempunyai tenaga yang luar biasa dan kuat, sekarang karena sudah mendapat tenaga ajaib dari dua pil yang telah ditelannya itu, membuat latihannya seperti sudah mencapai puluhan tahun, hingga dengan kontan latihan Iwe Kang tempo hari telah memperlihatkan reaksinya yang luar biasa. Semakin lawannya menyerang hebat, Xin Kang, tenaga sakti Hotiong Jong semakin kuat dan lincah sekali gerakannya. Serangannya dengan totokan yang lihai dan telapakan tangan yang menghembuskan angin dahsyat cukup membuat sepasang orang ganas mengeluh dan copot nyalinya untuk menghadapi lebih jauh Ho Tiong Jong yang dianggapnya tadi akan menjadi mangsanya yang empuk. Sebentar lagi tanpa senjata poan keampit Lau Ko Teng sudah terlepas dari pemiliknya, lalu disusul oleh teriakan dan tubuhnya Lau Ko Teng rubuh sambil memuntahkan darah segar karena pukulan telak telapakan tangan Ho Tiong Jo. Teng Hang juga kemudian rubuh dengan dapat luka parah di dadanya kena totokan jarinya Ho Tiong Betul-betul Ho Tiong Jong seperti sudah salin rupa, ia seolah-olah bukan Ho Tiong Jong si calon Piao Su tidak laku, hanya ada Ho Tiong Jong yang akan menjadi pendekar rulung dalam rimba persilatan. Setelah melihat dua musuhnya menggeletak di tanah, diam-diam Ho Tiong Jong mengucapkan rasa syukurnya kepada ayahnya Kim Hang Jie yang telah melatih Lue kang kepadanya demikian baiknya, di sampingnya sudah tentu kepada Nona Kam Hang Jie sendiri yang menjadi perantarannya, perasaan terima kasih lainnya ia tujukan kepada Nona Seng yang telah menaruh perhatian besar kepadanya dengan memberi kuda dan golok pakaian. Serta pil mujijat yang membuat dirinya dirasakan seperti Ho Tiong Jung yang baru dijelmakan lagi. Ho Tiong Jung melirik pada sepasang orang ganas yang menggeletak di tanah, satu sudah melayang jiwanya dan yang satunya lagi napasnya sudah empas sampis menanti saatnya untuk pergi ke neraka. Diam-diam Ho Tiong Jung merasa bersyukur sudah menjatuhkan dua orang jahat di iu ia tidak menyesal akan pukulannya yang terlalu berat di atas dirinya dua penjahat itu karena dipikirnya, ia berbuat demikian ada satu kebaikan telah menyingkirkan kejahatan untuk keselamatannya rakyat. Tiba-tiba ia pikir, dua manusia jahat di waktu malam keluyuran dalam benteng Sengkipo, apa perlunya? Tentu mereka ada mempunyai maksud jahat, ia lalu jalan menghampiri dua penjahat itu untuk menggeledah badannya. Tiba-tiba Teng Hang yang terluka parah telah menggeram. HMM, ada satu waktu nanti pembalasan datang untuk perbuatanmu terhadap kami orang Senggiok Chin benar-benar nasibnya baik, hingga aku tidak bisa tidur sama-sama dengannya. Kau ini orang Shiteng tidak takut mampus memotong hati Long Jong Bengis. HMM, HMM ia menggeram. Kalau aku takut mati, sudah tentu tak datang ke sini. Kau berani membunuh aku? HMM, benar-benar kau ada satu jagoan titik. Belum lampias omongannya, kakinya Ho Tiong Jong sudah diayun menendang tubuhnya penjahat lici itu, hingga terpental beberapa tombak jauhnya, setelah berkelecetan sebentar ia minta berhenti jadi orang, menyusul rohnya Lau Chu Teng yang sudah berangkat lebih dulu ke neraka. Setelah membunuh dua orang jahat itu, mayatnya mereka disembunyikan oleh Ho Tiong Jong di baliknya pohon besar, ia sendiri juga mencari tempat sembunyi menanti kedatangannya K.H.O.K.Y. Saat itu angin meniup kencang, hingga daun-daun yang membentur satu dengan lain lelah menerbitkan suara berisik, di langit hanya kiluan bintang-bintang yang berkelap-kelip menerangi sang malam yang gelap. Tiba-tiba pikirannya melayang kepada kejadian beberapa waktu berselang, ketika ia melihat pertemuannya dua orang ialah si hidung pesek Shi dan Li Osat Leia. Dipikir bulak balik, dilihat dari tingkah lakunya itu, mereka seperti ada bersekongkol, dan ancamannya Li Osat kepadanya supaya ia tidak mengeluarkan tentang pertemuannya mereka. Ho Tiong Jong menduga akan maksud jahat dari kedua orang itu terhadap keluarga Sendari Sengkipo itu, entah apakah yang menjadi sebabnya. Selagi ia memikirkan hal itu, tiba-tiba telah dibikin kaget oleh sesosok bayangan hitam dibarengi oleh suara aneh meluncur turun dari udara. Ketika ditegasi, kiranya ada satu pengemis tua dengan pakaiannya yang compang-camping dan kaki telanjang dipegangnya ada melihat senjata bandingan Melihat keadaannya orang tua pengemis itu orang bisa merasa kasihan, akan tetapi bila melihat wajahnya yang beringas dan matanya bersinar kejam, sepertinya orang akan merasa ketakutan dibuatnya. Ho Tiong Jong menduga pengemis tua ini ada seorang kejam dan telengas. Memang tidak, orang itu ada Tokei Kang Kiching, si pengemis beracun Kang Chiang. Sudah lama ia mengasingkan diri. Tadinya ia ada kepala rampok dan menganggap membunuh jiwa manusia itu sebagai barang mainan saja. Ilmu silatnya tinggi, banyak orang sungkan berurusan dengannya dan sangat ditakuti, tempat tinggalnya tidak ketentuan, sebentar di sana dan sebentar banyak musuhnya ia takut dengan pembalasan mereka itu. Tok Ke Kang Chiong tampak celingukan memeriksa keadaan di sekitarnya lalu mengerutkan alisnya seperti yang merasa cemas. Terdengar ia berkata sendirian hektometer, dua tikus itu berani main sandiwara padaku? Kemana mereka sudah pergi? Setelah berpikir sejenak dilihatnya kembali keadaan di sekitarnya. Ya, sungguh heran sekali dua tikus itu berani menipuku, mereka tentu sudah berhasil membawa pergi benda itu, entah kemana perginya? Hot Tiong Jong menduga dua tikus yang dimaksudkan oleh Tok Kei Kang Chiong tentu ada sepasang orang ganas yang ia barusan binasakan, mungkin Kang Chiong. Sudah berjanji matang dengan sepasang orang ganas untuk menyatroni sengkipo dan membawa kabur suatu benda, yang kemudian akan dibagi rata atau sepasang orang ganas dapat upah untuk mereka punya capai lelah. Kalau demikian, semua itu ada maksud membuat rugi keluarga seng. Entahlah, apa Kang Chong juga akan iseng-iseng mempertontonkan ilmunya dalam pertemuan pebu atau tidak? Tok K. Kang Chong tiba-tiba terdengar lagi berkata sendirian. Ya, setelah aku membalas dendam, aku akan dapat benda wasiat yang berharga, tapi mereka dapat nona cantik, hektometer perdagangan begini sebenarnya tidak menguntungkan diriku, nah, baiknya mereka tidak mentaati janji datang kemari. Sudahlah, kau pengemis tua, nanti kau dapat marah dari si nenek rumah SD Tai, peksa serakah amat sih." Kata-kata ini dapat didengar tegas oleh Ho Tiong Tongjong. Kini ia tahu bahwa Nona Seng itu ada muridnya dari Kokloyo, pemilik rumah SD Tai, peksan. hatinya menjadi berdebar-debar. Tiba-tiba terdengar suara set-set dari tanah yang rendah, Tok Kei Kang Chiong terkejut lalu memasang telinganya. Gerak geriknya ditonton oleh Ho Tiong Joong. Anak muda ini pikirannya telah melayang kepada Nona Seng yang baik hati, memperhatikan dirinya luar biasa, maka ia telah mengambil keputusan apa juga akan terjadi ia mesti membela Nona Seng. Kembali terdengar suara tadi dibarengi dengan keluhan. Tok Kei Kang Chong yang mendengar itu cepat njot badannya melesat ke arah tempat dari mana keluarnya keluhan tadi, Diam-diam Ho Tiong Jong menanya pada dirinya sendiri, apa itu keluhan Teng Hang yang belum mati? Kalau dia belum mati setelah ketemu Tok Kei Niscaya akan menceritakan hal diriku yang membunuh kepadanya, selain itu, Tok Kei tentu mengambil benda wasiat yang ada di isaku bajunya. Ah kenapa aku bodoh amat tidak menggeledah bajunya tadi? Tok Kei di lain pihak ketika melihat dua mayat di depan matanya, Tampak mengunjukkan wajah beringas, alisnya dikerutkan, setelah menghela napas sejenak terus memeriksa tubuhnya dua mayat itu, dua tikus yang tadi ia maki-maki. Lau Kau Teng ternyata kena pukulan telepak tangan, hatinya tergetar dan mati karenanya. Ketika melihat lukanya Teng Hong, ia terkejut juga, sebab Teng Hong terkena pukulan Kim Chi gini yang ilmunya San Ye Ulo Long, ia memaki-maki dengan gemas kepada orang yang mencelakakan dua kawannya itu, lalu ia menggeledah seluruh badannya tenghang dan laukoteng, tapi tidak kedapatan benda wasiat yang dimaksudkan. Setelah puas memeriksa, lantas ia perdengarkan suara ketawanya yang panjang tubuhnya berbareng melesat dan menghilang ditelan oleh kegelapan. Ho tiong Jong saat itu bengong terlongong-longong. Tiba-tiba ia disadarkan oleh suara Set, Set lagi tidak jauh daripadanya. Dilihatnya tanah mumbul, kemudian disusul dengan munculnya benda lancip. inilah ada topi wasiatnya Ky yang keluar dari tanah, sebentar lagi orangnya juga telah muncul dari dalam tanah. Ketika Ho Tiong Jong datang menghampiri Khaokye berkata padanya, H.M.M., kau laute masih untung kau tak dapat dilihat oleh T.K. Kang seorang yang jahat dan kejam hatinya. Aku sudah membunuh dua orang penjahat di sini kata Ho Tiong Jung yang tidak meladeni kata-katanya Seng kawan tentang Ke. Dua penjahat siapa? Dua penjahat yang dikenal dengan julukannya, sepasang orang ganas, yang terkenal kejam dan teleng AS kepada rakyat jelata. Oh, mereka? Tapi bagaimana kau dapat menang dari mereka yang ilmu silatnya tidak rendah, apalagi kau dikerubuti tentunya? Berkat Pil Xiao Ho Antan yang mujijat apa? Pil Xiao Ho Antan. Ya, Pil Xiao Ho Antan. Ah, Lao Te, itu tidak mungkin. Paling banyak pil itu menambah kekuatan tenaga berlipat ganda, tapi apa gunanya kalau tidak berkepandaian ilmu tenaga dalam, Luwekang, yang mahir. Buktinya, Ketika aku minta kau perlihatkan ilmu silat yang barusan kau pelajari dariku kelihatannya tidak selincah seperti yang aku bayangkan semula. Ho Tiong Jong bersenyum bangga. Kaha Oto Ako, katanya, kau tidak tahu, aku sebenarnya sudah mempunyai dasar latihan lewekang yang sempurna. Hanya saja karena aku kekurangan tenaga dan ilmu. Itu harus dilatih bertahun-tahun baru mendapatkan tenaga yang sesuai maka faedahnya tak dapat terlihat. Tapi, Ho Tiong Jong bersenyum, tampak ia gembira sekali, tapi berhenti kata-katanya sampai di situ, hingga membuat KHO Kiai jadi tidak sabaran. Tapi, apa lekas katakan, aku sebagai sahabatmu tentu akan merasa senang dan bangga mendengarnya. Demikian ia mendesak si anak muda. Tapi sesudah aku menelan itu dua pil mustajab, dengan mendadakan kekuatanku telah tambah berlipat ganda. Reaksinya adalah luar biasa terhadap lewekang yang ada padaku yang sekian lama tidak bekerja. Dengan menggunakan gaya pukulan kimchi gini klang yang didapat dari toako, aku tempur mereka dengan hebat sekali. Telapak tanganku berkesyur mengandung angin dahsyat. Totokanku meluncur bertubi-tubi, sehingga mereka kewalahan. Mereka bersenjata. Sedang aku bertangan kosong, tapi mereka tidak berani datang mendekati karena ngeri dengan serangan totokan dan telapakan tanganku yang hebat luar biasa, hahaha, toh aku aku harus mengucapkan terima kasih atas untuk ilmu pukulan yang kau telah turunkan padaku. Ho Tiong Jong tutup kata-katanya sambil menjura dalam-dalam, mukanya berseri-seri gembira, hingga K.H.O.K.Y. yang melihatnya menjadi terlonggong-longgong. Hai, Apakah benar ada kejadian demikian akhirnya KHO Kie dapat membuka mulut berkata. Memang begitu kenyataannya Toa Ko Juak Ho Tiong Jong bersenyum-senyum. KHO Kie menjublek sekian lama, seperti juga ia sedang berkutat dengan pertanyaan. Apakah mungkin kenyataannya ada demikian seperti pengakuannya Ho Tiong Jong? KHO Toa mari kita mencari nona seng, kata Ho Tiong Jong tiba-tiba. K.H.O.K. terkejut, ia menatap wabahnya si anak muda. Mencari nona seng, untuk apa-apa kau menyintai dia tanya K.H.O.K. Hayo, Toako, kau jangan bergurau, sebentar kalau si pengemis beracun itu kembali lagi, kita bisa mendapat susah karenanya. Susah apa jawab K.H.O.K. tenang. Tapi, eh, tunggu dahulu, kita tanam dua bangkai ini dahulu. Baru bicara tentang urusan kita melarikan diri. Hot Yong Jong anggap bicaranya KHO memang benar, maka ia dengan kawannya lantas bekerja, tiba-tiba mereka dibikin kaget melihat pakaiannya dua mayat itu semuanya hangus, gara-gara kena terpegang oleh tangannya Tok Kei Kang Chong yang beracun. Lihai, Lihai menggerutu KHO sambil langgukan kepala, kemudian dengan ilmunya nerobos tanah, Kahao Kie telah membuat dua lubang untuk mengubur mayatnya sepasang orang ganas yang tamat riwayat di tangan Ho Tiong Jung yang semula yang bermula sangat dipandang rendah. Setelah selesai mengubur mereka lalu berjalan meninggalkan tempat itu terdengar Kahao Kie berkata pada Ho Tiong Jung. Ho Kau membunuh mereka berdua dengan ilmu kimchi. Gini, Chi yang sudah meninggalkan tanda bekas di badannya. Mereka itu, itu pengemis tua yang melihatnya, tentu akan menyangka bahwa perbuatan itu dilakukan oleh guruku. Ho Tiong Jong kaget-kaget, mukanya berubah seketika. Ia tidak memikir sampai di situ, maka ia lantas berkata, "Kalau begitu, aku harus mengejar pengemis jahat itu untuk membunuhnya." Khaokye terkejut. Ho Lao T, katanya, memang betul ilmu silatmu sudah bagus, tapi bagaimana juga tidak dapat menempur orang yang berilmu tinggi, yang latihannya sudah mencapai 50 tahun dengan susah payah. Apalagi kalau pengemis tua itu melihat kau menggunakan ilmu pukulan Kimchi Chi Gin Klang sudah tentu dia akan mengetahui bahwa yang membunuh mati sepasang orang ganas adalah kau orangnya. Hoti Tiong Jong jadi bengong mendengar kata-katanya Seng Kawan. Nah, kalau begitu sebaiknya aku tidak unjukkan diri di depan umum sebab mereka toh sudah memandang yang aku Hoti Jong sudah mati. Seandainya mereka tahu aku hidup lagi, ada sulit aku mempertanggungjawabkan soal kematian ku bukan? Ya itu betul, memang sudah lama aku memikirkan hal itu, care bagaimana dapat mengatasinya. Keduanya terdiam sebentar. Eh kaha oto aku, kata Ho Tiong Jong, jadi aku mendapat dengar Tok Kaya ada bermusuhan dengan keluarga Seng, aku ini sudah menerima budi kebaikannya Nona. Seng, bagaimana juga aku harus membelanya. Soal menang kalah itulah ada urusan lain, aku tidak memikirkannya, asal aku dapat menunjukkan bahwa aku Jong ada menjunjung tinggi budi kebaikannya orang. Khaokye menghela napas. Ooo Kali ini KHO Kiai berkata-kata dengan serius, tidak sebagaimana biasanya ia suka bergurau dan lagaknya sangat jenaka mengitik urat ketawa. Holao te kata pula KHO Kiai bicara terus terang, dengan lain orang aku suka bersenda gurau dengan tidak mau tahu urusannya, tapi terhadap kau ada lain, aku hargakan kau sebagai sahabat yang jujur dan berbudi. Buktinya, Kau mendapat setetes budi saja terus akan membalasnya sampai rela mengorbankan jiwamu, ini memang tidak salah, kau punya pikiran betul. Tapi kalau kau dengan begitu saja hendak menerjang bahaya maut, apakah tidak sayang? Ho Tiong Jong menatap wajahnya sahabat karibnya ini, tapi ia tidak memotong ketika K.H.O.K.E. melanjutkan bicaranya. Kau main membela dengan membabi buta saja? tanpa mencari tahu keluarga Seng itu ada orang macam apa. Memang betul Nona Seng punya budi tak dapat kau lupakan, ia ya mungkin ada satu Nona yang berhati mulia, tapi ayahnya. Ayahnya kenapa menyelak Ho Tiong Joong? HMM. KHO Kiai berkata lagi. Ayahnya punya riwayatnya hidup memalukan. Andai kata batang lehernya harus dipenggal agaknya masih belum lunas menebus dosanya. Semua kepala-kepala dari perserikatan benteng perkampungan satu persatu harus digantung mati sebagai hukuman atas perbuatan-perbuatannya yang tidak benar Ho Tiong Jong berdebar hatinya mendengar cerita Ye yang diucapkan dengan sungguh-sungguh, diam-diam dalam hatinya menanya Kenapa ayahmu harus dipegal? Dan kepala-kepala dari perserikatan benteng perkampungan kenapa harus digantung mati? Apa sebenarnya yang mereka telah perbuat sehingga harus menebus dosanya dengan kematian? Meskipun ia berpikir demikian, ia tidak memotong dan menanyakan apa-apa kepada Khaokye yang kelihatannya sangat bernafsu untuk menginsafi pikirannya Ho Tiong Jung yang hendak menerjang bahaya secara membabi buta. Holaot. Berkata pula Kia dengan serius, andai kata nona seng ada mengandalkan ayahnya punya keangkeran, aku amat menentang kau membela mati-matian kepada nona seng. Ho Tiong Jong tertawa mendengar kata-katanya seng kawan, ia berterima kasih untuk perhatian yang besar itu atas dirinya, pikirnya, mungkin ia tidak mendapatkan yang keduanya lagi sahabat karib macam Ky yang jujur ini. Maka sambil tertawa ia berkata kepadanya, Kha Oto aku, legakan hatimu, kau jangan khawatir, aku dapat menimbang dengan kepala dingin akan tindakanku yang kuambil soalnya toke itu, aku hendak mengambil jiwanya bukan karena dari sebab dia bermusuhan dengan keluarga seng saja, tapi dia sudah terlalu banyak menumpuk dosa membuat susah pada rakyat jelata. Kaha menghela napas. Ia tidak berdaya untuk mencegah maksudnya anak muda yang keras ini yang kukuh hendak mengejar juga Tok K. Kang Chong yang berilmu tinggi. Ho lao Te, baiklah aku tidak dapat menghalang-halangi maksudmu yang mulia, hanya aku pesan sukalah kau menjaga diri hati-hati sebab orang yang kau hendak bereskan jiwanya itu ada seorang yang berilmu tinggi. Kau bukan tandingannya. Nah terimalah ini sedikit uang perak untuk bekal kau di perjalanan, tiga hari kemudian boleh kita ketemu lagi di sini untuk saling menukar kabar. Ho Tiong Jong terima pemberian uang KHO yaitu itu dengan perasaan sangat terharu. Terima kasih, semoga dengan berkat doa restu toa aku kita akan berjumpa ha pula nanti dalam keadaan selamat. KHO kemudian menceritakan keadaan dalam ruangan perjamuan, di mana ada hadir banyak sekali tetamu yang hendak turut ambil bagian dalam dibuyan diselenggarakan oleh sengeng dari sengkipo Ho Tiong Jong tidak ketarik dengan beberapa nama orang-orang gagah yang disebut oleh KHO Ki. Sebab hatinya masih terus melayang akan mengejar Tok Kie, Bagaimana ia dapat menjatuhkan pengemis tua yang berilmu tinggi itu tapi ketika Seng Kawan menyebutkan adanya seorang nona bernama Kim Hang Jie dengan wajah cantik luar biasa dan saban ketawa tampak sujemnya yang memikat hati, ia membuka lebar matanya dan mengawasi pada Kho Kie Hei, Lao Te, kau kenapa tanya? Kho Kie ketawa ketika melihat tarak muda itu tiba-tiba saja berubah wajahnya ketika mendengar ia menyebut namanya Kim Hang Jie. Tidak usah, dia ada satu gadis cantik lincah, putrinya majikan dari benteng Kim Hangpo. Apa ia hadir bersendirian saja memotong Ho tiong Jong? Aku tidak tahu, kau kenapa lakte? Apa kau kenal dengan nona jelita itu? Hatinya Ho tiong Jong berdebaran. Ia ingat akan pengalamannya pada lima tahun yang lampau. Dengan perantaran Sinona Cilik yang bersujen memikat itu ia telah melatih Iwa Kang di bawah pengunjukan engkongnya. Bagaimana baik dan besar perhatian Nona Cilik itu terhadap dirinya, sampai sekarang ia tidak dapat melupakannya. Dia-dia sekarang sudah dewasa, entah bagaimana cantik wajahnya dia. Ia sebenarnya ingin melihat Kim Hang Jie setelah menjadi satu Nona, sebagai satu gadis cantik, Apakah adat dan tabiatnya masih tetap ramah dan jenaka seperti dahulu kala? Ah, pikirnya, ia tidak seharusnya memikirkan hal Nona Hang Jie itu, sebab ia kini hendak menjalankan tugas membunuh Tokei Kang Chiong. Entah ia dapat kembali dengan selamat atau ia nanti mengorbankan jiwanya, itulah masih merupakan satu pertanyaan melayangkan pikirannya sampai di sini tiba-tiba ia disadarkan oleh Kho yang menegur padanya. Ho Lao kau ngelamun jauh sekali rupanya, makanya kau menjublek sekian lama, apa kau tak pergi mengejar Tok Ke dan hendak kembali ke perjamuan? Sudahlah jawabnya Lesu, mari kita berpisahan. Kho tidak banyak ruwe lagi, ia menyerahkan goloknya Ho Tiong Jong untuk menjaga diri di perjalanan. Senjata mana disambut oleh pemiliknya dengan ketawa lesu. Setelah saling berjabat sekali lagi akan bertemu kembali di tempat itu, keduanya lalu berpisahan. Sambil menyoren goloknya Ho Tiong Jong terus berjalan ke arah mana Tokei Kang Chiong telah pergi, sepanjang jalan pikirannya kusut, ia memikirkan tentang. Kepandaiannya yang hanya 16 dari 18 jurus ilmu golok keramat ditambah oleh tiga jurus ilmu pukulan kimchi gini kelang ajarannya KHA Okiet, apakah dengan itu saja sudah cukup dapat menjatuhkan si pengemis beracun yang Ihai? Laragu ragu akan kemampuannya jikalau ambil jalan kekerasan, maka ia harus mencari jalan menggunakan siasat, menggunakan jalan halus untuk dapat mengambil jiwanya orang kejam itu. Tapi bagaimana akal halus itu yang ia akan ambil? Berjalan sambil berpikir, tanpa terasa lagi ia sudah melalui perjalanan 5-6 li. Kini badannya dirasakan sudah jauh bedanya daripada sebelumnya. Ia makan dua pilnya nonaseng, ia kini dapat berjalan dengan menggunakan ilmu lari cepat yang tidak usah kalah dengan mereka yang sudah mendapat latihan puluhan tahun memikir akan perubahan pada tubuhnya yang tidak terduga-duga, membuat ia jadi bersemangat. Saat itu sudah jam 2 malam, ia jalan melewati rimba dan gunung-gunung. Perutnya mendadak dirasakan lapar sekali, ia bingung, di mana ia dapat mencari tempat untuk menangsal perutnya. jalan lagi beberapa kali. Dilihatnya di sebelah depannya ada bangunan seperti kuil, hatinya bukan main gembira, Pikirnya di situ ia dapat makanan gratis, ia boleh memberi uang pada Huashio pengurus dapurnya supaya tidak banyak rewel. Untuk membunuh Toki dengan jalan mengadu ke sekarang bukan waktunya, ia harus mencari guru dahulu yang pandai untuk memperdalam kepandaian silatnya sendiri. Untuk sekarang, pikirnya ia hanya hendak menggunakan akal kalau kalau nanti berhasil. Di sekitar tempat itu ada tiga buah kuil. Yang satu bernama Giok San Kwan, kedua Biao Hao Atsi dan ketiga Cheng En Si. Tok Kang masuk ke dalam kuil Biao Hao Atsi, setelah ia pergi meninggalkan bangkainya sepasang orang ganas. Ketika masuk ke dalam, Tok Kei lihat penerangan sangat terang, berjalan sampai di ruangan sebah yang tiba-tiba matanya melihat ada seorang yang sedang duduk pada satu buntalan tengah sedang makan bubur. Orang itu seperti anak kecil. Rambutnya dikepang umurnya di antara 15-16 tahun Tapi ketika ia menegasi, hatinya terkejut bukan main Sebab ia bukannya anak kecil, hanya sahabatnya sendiri OENC -E yang bergelar Hong Hwe Tong Chu, anak angin Dan kedatangannya Tok -K itu bukannya tidak diketahui Tapi OENC pura-pura tidak mengetahuinya terus saja menyikat buburnya Hei! Kau ini kapan datang tiba-tiba itu Tokke berteriak. Oenchi menaruh mangkok buburnya, sambil menggoyangkan rambut kepangnya ia berkata dengan suara dingin. Hektometer apa aku tidak boleh datang kemari? Perkataannya belum habis, orangnya sudah lompat melesat ke hadapan Tokke, tangannya yang kirinya diangkat seperti yang hendak menyerang, saat itu telapakan tangannya merah membara. Hingga care terkejut dan mundur beberapa tindak baru berkata. Kau jangan menyerang, sudah 20 tahun kita tak berjumpa, adatmu masih seperti dahulu kala saja tak ubahnya. O.N.C. menurunkan tangannya, terdengar ria tertawa dingin dan berkata. HMM, orang macam kau ini, selama 20 tahun ini semakin banyak berbuat dosa. Dosamu sekarang sudah bertumpuk-tumpuk sekarang kau bertemu denganku, Apakah kau kira aku tak dapat memusnahkan racunmu? Tok mendongkol mendengar kata-katanya Oe Ichi. Lah tertawa terpaksa Oe Ichi katanya, jikalau kau memang sengaja datang hendak mencari aku, terserah kepadamu, kau boleh berbuat sesukamu untuk melayani aku inilah suatu tantangan. Oe Ichi perdengarkan suara tertawa yang aneh. Aku tidak mencari kau, tapi tunggulah Nanti ada satu waktu ada orang yang mencari untuk mengambil jiwamu yang sudah penuh dengan dosa percayalah pada kata-kataku sekarang. Tok Kei tidak menjawab, hanya ia menatap wajahnya Oe Ichi yang masih tetap ketawa seperti yang mengejek kepadanya. Hong Hwee Tong Chu Enci adalah salah satu dari lima tokoh dalam dunia persilatan di zaman itu, maka tidak heran kalau Tok Kei tidak berani sembarangan bertanding dengannya. Terdengar ONC berkata lagi. Bicara terus terang, memang harus diakui ilmu yang dinamai telapak tangan berdarah telah mendapat kemajuan selama 20 tahun ini, aku dapat mengatasi ilmunya itu. Aku pun tak tahu mengapa aku bisa berkenalan dengan kau dan menjadi sahabat karib, sedang kau ada seorang jahat yang sukar diperbaiki. Matanya topke mendelik mendengar kata-katanya, "Seng, sahabat yang paling belakangan ini" Akan tetapi ia tak berani bergerak dan diam saja ketika Hong Huaitong, e, Tong Chuo En Chie meneruskan bicaranya. Kau tahu, sutipku yang sekarang menjadi ciang nasihati kau untuk menghentikan kejahatanmu. Menginsafkan padamu bahwa perbuatan jahat itu tak membawa berkah selamat seperti ilmu kau telapak tangan berdarah itu, kau yakinkan dengan kekejaman yang tidak ada caranya, banyak wanita hamil yang telah menjadi korbannya, banyak orang yang dicelakai olehmu, setelah kau mendapatkan ilmu itu lantas menyembunyikan diri, takut pembalasan atas perbuatanmu yang sangat keji itu. Hahaha <tuh> kau keliru sebab Tuhan tak melepaskan makhluknya yang telah menumpuk dosa, kemana kau lari mesti orang pada satu hari akan membinasakan dirimu. tokel tundukan kepalanya, meskipun demikian, Diam-diam ia mencaci ONC yang banyak rewet dalam urusannya orang lain, ketika ia dang akan kepalanya terdengar ONC meneruskan pula kata-katanya yang tajam. Dengan kekejaman dan kejahatanmu yang diperbuat terus-menerus, mana aku bisa tinggal peluk tangan saja melihatnya? Meskipun diandaikan kau ada menjadi anaknya juga aku tak dapat mengampuni kau dan pasti akan membunuhnya, kau mengerti? Oke, mendelik matanya, ia tidak mendebat kata-katanya ONC hanya ia menanya, "Mana muridku?" HMM, Oeenci menggeram, "Dua muridmu yang manis itu, jangan takut hilang kemana. Mereka tidak tahu aku ini siapa. Dengan secara kurang ajar telah memegang-megang rambut ke pangku perbuatan ini, ada pantangan bagiku. Maka dua muridmu yang manis itu, aku sudah lemparkan keluar kuil." Mereka sekarang mungkin ada di kuil Chengensi. Tok Kei gusar sekali, matanya mendelik bengis. Bagus perbuatanmu itu katanya ada satu hari aku tentu akan mencari kau ke Butong San. Nah sekarang terima dahulu persekotnya. Ia tutup bicaranya sambil menyerang dengan telapakan tangannya yang mengeluarkan angin dan hawa panas yang dapat membuat hangus yang terkena sasarannya. Onc menjadi marah melihat dirinya diserang, maka ia juga lantas mengeluarkan ilmunya menangkis dan balas menyerang lawan. Dua telapak tangannya disodorkan ke depan, yang sebelah kiri mengeluarkan angin dahsyat dan yang kanan mengeluarkan hawa panas seperti api berkobar-kobar. Inilah ilmu Hang Hwe Esin Kang, tenaga sakti angin dan api, yang membuat namanya Onc terkenal dan dimalui oleh lawan maupun kawan. Ilmu yang dilatih selama 20 tahun lamanya ini ada sangat lihai, hingga tokei kewalahan dan mundur beberapa tindak. Mengetahui dirinya bakal mendapat kerugian kalau meladeni ONC, maka ia sudah memilih jalan yang selamat, lari. Seketika itu juga ia lari meninggalkan ONC jago angin dan api itu tidak mengejar, hanya dengan ketawa dingin memberi nasihat. Kau lekas perbaiki dirimu, Buang kejahatan dan balik menjadi orang baik, kalau tidak, percayalah padaku, ada satu waktu kau akan binasa dengan kecewa Hong Hwe Tong Chu ini sebenarnya sudah sedari kecil berkawan dengan Tok Kae Mereka bersahabat karib Apa mau setelah masing-masing menginjak usia dewasa, perbuatan Tok itu banyak nyeleweng lebih-lebih ketika ia meyakinkan ilmunya telapak tangan berdarah banyak membunuh-bunuhi wanita hamil, membuat hatinya O.E.N.C. sebagai kawannya sedari menjadi sangat cemas dan mengutuk perbuatannya Tokkei. Ia sebenarnya ingin menyingkirkan jiwanya Tokkei, tapi perasaan keakraban mereka berkawan di waktu kecil, membuat ia ragu-ragu dan tidak tega ilmu tenaga dalamnya ONC sangat mahir, dengan mana ia sudah dapat memelihara wajahnya menjadi tinggal tetap muda seperti anak yang baru berumur 15-16 tahunan saja, keistimewaannya adalah ia paling suka makan. Makanan apa ia tidak menampik asal makan, tabiatnya itu seperti anak kecil, maka ia telah mendapat julukan Tong TJU anak Julukan mana digabung dengan ilmunya Hang Hwe Asing Kang maka menjadi Hang Hwe Etong cu, anak angin api. Sementara itu, Ho Tiong Jong juga sudah masuk ke dalam kuil Biao Ho Atsi. Ia tidak masuk ke ruangan sembahyang, hanya langsung mencari dapur masak kuil itu, untuk minta dibagi makanan menangsel perutnya yang sudah sangat lapar. Di atas meja tampak ada semangkok besar bubur yang masih panas, mengepul mulutnya sudah mengiler, ketika ia hendak ulur tangannya, tiba-tiba mendengar ada tindakan kaki. Ia cepat mengumpat di balik pintu ternyata yang datang ada satu huasyo pengurus dapur rupanya, yang hendak mengambil semangkok bubur tadi. Ketika tangannya hampir menyentuh mangkok, huasyo itu menjadi sangat kaget ketika merasa bahunya ada yang menepuk, ia cepat menoleh, kiranya yang menepuk itu ada orang muda tampan, seperti bukannya orang jahat. Hatinya Hwasyo itu menjadi lega. Suhu, maaf, bolahkah aku menanya, apa bubur ini mau di bawah untuk toke tanya Iho Tiong Jong. itu itu membuka matanya lebar-lebar. Tokke ia seperti berkata sendirian bukan, bukan untuk Tokke. Habis untuk siapa, Tok okay, sudah diusir pergi dari sini. Siapa yang mengusirnya? Orang yang mau makan bubur ini. Ho Tiong Jong terkejut pikirannya lo Chiam Po yang manakah sudah datang ke situ dan dapat mengusir begitu mudah kepada si pengemis beracun yang tinggi ilmunya? Tapi suhu, kata pula Ho Tiong Jong apa kau bisa tolong aku? Kau siapa? Aku harus menolongmu dalam hal apa tanya si Hio. Tolong bagi semangkok bubur. Perutku sudah lapar, untuk mana aku tentu tidak melupakan suhu punya Budi untuk mengganti kerugiannya. Oh, tidak bisa, jawab Si Huasio. Kenapa tidak bisa? Semangkok bubur toh apa artinya, sedang aku sendiri hendak menggantinya dengan uang. Huasio itu tidak mau meladeni hati Jong ia sudah hendak ngeloyor keluar dari dapur itu, tapi mendadak ada bayangan berkelebat. Ia adalah Ho Tiong Jung yang menghadang di depannya. Minggir bentak si Hwoshio seraya menerobos. Ia tidak tahu kalau tenaganya si anak muda ada besar sekali, mana dapat ia menerobos dengan mudahnya. Tidak heran, kalau ia terpental mundur ketika menubruk Hot dan mangkok bubur menjadi jatuh dari tangannya, buburnya tumpah di lantai. Mukanya Hwasyu itu berubah menjadi pucat. Kau? Kau katanya melotot, tapi ia tidak berani menerjang pada Ho Tiong Jong yang kini ia anggap tidak boleh dibuat sembarangan, meskipun masih demikian muda, ia akhirnya lompat keluar meninggalkan Ho Tiong Jong. Sementara itu ONC sudah datang ke dapur, maksudnya mau menegur Hwas Hyo yang mengurus dapur itu, kenapa sudah begitu lama tidak membawa bubur untuknya. Ia melihat Ho Tiong Jong dan bubur yang tumpah di lantai, Tiba-tiba ia tertawa dingin dan mengawasi pada Ho Tiong Melihat dari sikapnya, tiba-tiba Ho Jong ingat, inilah orangnya tentu yang mau makan bubur sekarang buburnya sudah tumpah di lantai, bagaimana? Ia lalu menghampiri Anci, sambil merogoh sakunya mengeluarkan uang, ia berkata, Saudara kecil, harap jangan marah. Terimalah uang ini sebagai ganti kerugiannya. HMM, Anci memotong, Enak saja kau ngomong, makananku sudah dibikin tumpah begitu rupa. Kau berderajat apa memanggil aku saudara kecil? Ho Tiong Jong Bengong melihat sikapnya ONG yang tidak memandang mata padanya. Sementara itu Hwa tadi sudah datang kembali dan mengadu kepada Chi, bagaimana Ho Tiong Jong sudah menghadang di depannya dan mau merebut semangkuk bubur itu sehingga tumpah. OENC tidak meladeni pengaduannya si Hwasyo yang dilebihi ebi dan juga tidak memperdulikan Ho Tiong Jong yang berdiri menjublek hanya ia mengawasi pada bubur yang tumpuk di lantai. Tiba-tiba ia menganggakan mulutnya, bubur yang tumplek di lantai tiba-tiba tersedot dan masuk ke dalam mulutnya, itulah ada demonstrasi kang, tenaga dalam, yang hebat sekali. Ho Tiong Jong dan si Hwasyo terpesona oleh kejadian yang disaksikannya. Kalau Oen ngagah untuk menyedot bubur ke dalam mulutnya, kemudian ditelannya, adalah Ho Tiong Jong menganga mulutnya saking heran dan kagum oleh kekuatan Luo -e Kang Oen yang demikian tingginya. Dalam hati diam-diam berkata, pantasan ia bisa mengusir Toke. Demikian tinggi dan mahir kekuatan -e Kangnya, entah bagaimana tingginya kepandaian ilmu silatnya. Lantas terlintas dalam otaknya suatu pikiran baik: "Orang ini begitu tinggi ilmunya, maka cari siapa lagi untuk ia angkat sebagai guru?" Kesempatan yang baik ini jangan dikasih lewat begitu saja. Oanc sendiri sebenarnya sangat mendongkol pada Ihat Longjong. Ia mati memberi hajaran, kalau menurutinya, hatinya cuma saja ia pandang Ihat Longjong masih begitu muda dan bukannya orang jahat. Maka ia dengan hati mendongkol sudah hendak meninggalkan tempat itu. Ho Tiong Jong jadi gelagapan, buru-buru, ia berkata, Hei, saudara kecil, tunggu dulu. Aku masih ada yang hendak ditanyakan padamu. HMM. Siapa yang menjadi saudara kecilmu menggerendeng ONC? Ho Tiong Jong sebenarnya mendongkol mendengar kata-katanya ONC ini, akan tetapi karena ia ada mempunyai maksud tertentu, maka amarahnya telah ditelan begitu saja. Wajahnya yang tadi sudah beringas menjadi tenang kembali. Iya, baiklah aku memanggil kau Xiao Hiap. Numpang tanya, apa yang mengusir Tokke itu Xiao Hiap adanya demikian menanya Ho Tiong Jong. Kau siapa tanya ONG? Aku bernama Ho Tiong Jong. Kau datang ke sini mencari siapa? Mencari Tokke. Bagus, bagus, nah, sekarang kau boleh kejar toke yang kau cari. Ho Tiong Jong jadi melongo. Diam-diam Ho Tiong Jong berpikir, orang ini ilmu silatnya tinggi tak dapat diukur, tapi kenapa sikapnya ada sangat aneh? Apa katanya orang ini, benar juga. Demikian pikirnya. Sebelum ia dapat membuka mulut, ONC sudah berkata lagi. Meskipun kau tidak dapat menempur dia dengan kepandaianmu yang tinggi, tapi untuk mendekatinya ada mudah sekali kau lakukan, sekarang aku kasih petunjuk padamu, dengarlah baik-baik. Ho Tiong Jong anggukan kepalanya. Kau dari sini jalan lempeng saja ke arah barat kira-kira seperjalanan tiga li kau nanti akan menemukan satu kuil dengan merek Cheng Ensi. Tok K sekarang ada di sana. Kalau kau sudah berjumpa padanya, boleh mengatakan bahwa kau ini diperhina olehku, Aku menolak mengambil kau sebagai murid. Kalau ia mendengarnya, pasti timbul amarahnya padaku dan akan menerima kau sebagai muridnya. Tapi ingat, betul-betul dia, meskipun ilmu silatnya amat tinggi, tetapi ia ada seorang jahat, maka kau harus tahu sendiri. Apa dia mau menerima aku sebagai muridnya? Tanya Iho Tiong Oen melihat Ho Tiong Jong seperti belum mengerti akan maksudnya yang dikatakan barusan Maka ia hanya anggukan kepalanya Kemudian telah meninggalkan kuil Biao Hoat Si Ho Tiong Jong berdiri menjublek sekian lama setelah Oen yang sempurna sekali tenaga dalamnya Lue Kang, setelah tersadar dari lamunannya I Ho Tiong Jong pergi menemui Xiao pengurus dapur lagi Kali ini secara damai Iho Tiong Jong mendapat bagian bubur. Setelah cukup menangsel perutnya, orang muda itu lalu meninggalkan kuil dan menuju ke arah yang ditunjuk oleh Hong Hwe Tong Chuo Eng. Dalam perjalanannya ia putar otaknya. Pikirnya, kalau ia sampai dapat berdekatan dengan Tok Kei, ia bermaksud membunuhnya. Perbuatan mana selainnya membalas dendam musuh keluarga Seng, juga berarti ia sudah menyingkirkan iblis masyarakat yang kejam betul saja ia menemui kuil pada tempat yang diunjuk oleh ONC, waktu itu. Sudah jam 3 malam, keadaan sangat gelap pintu kuil ternyata masih terpentang, tapi heran tidak ada seorang Hwasyo kelihatan. Di muka kuil ada lapangan yang luas. Tengah-tengahnya ada jalanan yang di kedua pinggirannya ditanami pohon syong yang amat indah. Di kanan-kirinya kuil ada bangunan rumah-rumah kecil mungil. Iho Tiong Tong bertindak masuk ke dalam, di mana ia nampak ruangan ada besar sekali. Selagi ia langat longok tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki mendatangi dari dalam. Dilihatnya ada seorang hueslo yang muncul, siapa telah melihat padanya dan menghampiri dirinya. Si cuma malam-malam datang ke sini ada urusan apa? Aku bernama Ho Tiong Jong, si pemuda memperkenalkan namanya. Aku datang hendak mencari seorang Shi apa dia ada di sini? Oh, dia ada tinggal di ruangan sana, jawab Hues Lo tadi, sambil jarinya menunjuk ke lain ruangan. Apa boleh aku menemui dia? Tanya Ho Tiong Jong. Tentu saja, silahkan, jawabnya. Ho Tiong Jong sembari berjalan pikirannya berdebaran bagaimana nanti ia akan bicara dengan Tok Kei Kang Chiong. Tapi perlahan-lahan debaran itu hilang dan hatinya mulai mantap setelah masuk ke ruangan di mana Tok Kei ada ambil tempat. Ho Tiong Jong lihat ruangan di situ besar dan lampunya pun sangat terang. Patung-patung dicanang dengan rapih. Di depan meja sembahyang kelihatan ada pintu meskipun ada orang masuk tampak tak dihiraukan oleh mereka. Dilihat caranya berlutut, kelihatan mereka seperti yang tidak rela berbuat demikian ketika diteliti, kiranya dua tubuhnya dua pengemis ini sudah kaku Iho Tiong Jong heran. Pikirnya, Tok Ke yang sudah biasa membunuh orang dengan mata, tidak berkesip mana dapat menjadi pemeluk Buddha? Mengapa itu ada murid-muridnya Tokkei, kenapa tidak bisa bergerak? apa mereka kena ditotok jalan darahnya? Siapa orangnya begitu berani? Ia merasa ragu-ragu untuk mendekati dua pengemis itu perlahan-lahan ia bertindak mundur menghampiri pintu dan memutar sedikit ke pinggiran ruangan. Mendadak matunya melihat keluar, samping ruangan ada bayangan berkelebat. Bayangan itu cepat sekali sudah meluncur dan menghilang di baliknya pohon. Diam-diam ia menanya pada dirinya sendiri, Apakah orang itu ada musuhnya Toke? Kalau benar demikian, tentu orang itu ada mempunyai kepandaian yang sangat tinggi. Ia akan belajar kepadanya, setelah berkepandaian tinggi baru ia mencari Toke. Pikirnya, inilah ada saatnya yang paling baik untuk ia menemui orang pandai itu. Maka setelah berpikir, secepat kilat ia lompat melesat ke belakang pohon tadi, di situ ia melihat tak ada orang, hanya ada sehelai ker yang menutupi pintu kecil ke alingan pohon Ho Tiong Jong tanpa ragu-ragu lagi terus masuk ke dalam pintu kecil tadi. Ternyata di sebelah dalamnya ada terdapat pelataran yang lebar. Masuk ke sebelah dalamnya lagi belum juga ia ketemu orang ia heran, terus jalan ke belakang. Di sini ia menemui tempat sembahyang, tapi herannya di sini pun tak ada orangnya. Matanya celingukan mencari orang ia melihat dari sebuah kamar ada penerangannya menyorot keluar cepat ia menghampiri dan membukanya kamar ini, tapi tidak ada orang juga. Di sini hanya kedapatan sebuah meja persegi, di atasnya ada sebuah lampu yang guram sinarnya. Matanya Ho Tiong Jong menyapu ke sekitarnya kamar. Tiba-tiba dari suatu sudut yang gelap telah muncul seorang, yang ketika ditegasi ternyata ada satu tosu, imam, dengar jenggot dan rambut putih semuanya tapi semangatnya bagus dan sehat ya muncul dengan kebutan di tangannya. Ho Tiong Jong diam-diam pikir, apakah kuil ini ada tempat tosu ini mengasingkan dirinya? Selang dalam berpikir mendadak ia disadarkan oleh perkataannya si Tosu dengan suara dingin. HMM di malam yang gelap gulita ini kau berani-berani masuk ke sini, Seharusnya aku memberi hukuman atas kelancanganmu Ho Tiong Jong pikir, memang benar katanya Tosu ini Maka dengan cepat ia memberi hormat Harap Toti yang tidak menjadi kecil hati Aku memang salah ketarik oleh bayangan yang berkelebat masuk ke sini Maka aku lupa bahwa perbuatanku masuk ke sini tanpa permisi ada tidak benar Lagi sekali aku harap Toti yang suka memberi maaf banyak-banyak Tosu itu mengawasi pada Ho Tiong Jong sejenak, ketika ia hendak membuka mulut Ho Tiong Jong sudah mendahului. Maaf, siapakah Toti yang punya nama yang mulia? Tosu itu setelah berpikir sejenak sambil bersenyum menjawab. Aku bernama Ban Sudah Sudah 30 tahun lebih aku mengasingkan diri di Gunung Cui Hui San ini. Aku sudah tidak campur urusan duniawi lagi, tapi sungguh sayang menurut fitrasatku malam ini aku harus membuka pantangan membunuh betul-betul hatiku amat menyesal. Ho Tiong Jong terkejut. Sebab apa Toti yang harus berbuat demikian tanyanya? Ban Siang Tojin tidak menjawab. Tampak binar matanya yang kejam. Dilihat dari air mukanya Tosu ini tentu bukannya orang baik-baik, maka Ho Tiong Jong dengan pelahan-lahan telah mundur. HMM berkata pula Ban Siang Tojin, itulah karena di dunia ini orang tidak saling mengetahui diri sendiri dan suka berbuat sewenang-wenang, nah aku misalkan seperti sekarang ini, aku akan mengikat kau. Sementara menanti keputusannya kawan karibku dahulu, apakah kau rela diikat tubuhmu? Totiang, kenapa aku harus diikat? Tentu pandanganmu salah paham atas diriku. Ban Siang Tojin angkat tangannya digoyang-goyang seperti melarang anak muda itu banyak membantah. Aku tadi sudah berkata aku akan membuka larangan membunuh, bukan? Nah, kalau kau tidak mengerti tunggulah saja itu orang datang baru aku bicara lagi. Ho Tiong Jong tidak puas. To Tiang, kau tidak boleh sembarangan mengikat orang, bukan? Hai, kau jangan banyak rewel kau bikin susah sendiri saja. Kalau tidak tunduk lihatlah ini buktinya. Ban Xiong Tojin setelah berkata lantas menunjukkan kebutannya ke arah lampu yang menyala di atas meja, segera api lampu tadi menjadi kecil dan panjang seperti terkena oleh tenaga yang tidak kelihatan, arahnya pun tampak berbalik. Jarak antara api dengan Ban Xiong Tojin ada satu tombak lebih. Ini menunjukkan bahwa tenaga dalamnya si Tosu hebat juga, karena kalau tidak, Tak dapat api itu dibalik ke arah kebalikannya, dan kecil memanjang.